ramalan. Wah, kebenar saya. Suhu di atas normal. Iya, iya. Bisa jadi. Bro, di belakang saya ini orang Surabaya mesti tahu, lek gak tahu berarti pindah ke Surabaya. Yaitu tempat Gubernur Jawa Timur yang di depannya, nah itu ada patung. Nah, itu ada patung Pak Lali aku Pak Sopo ya. Pak Suros disebut sopo, Bro? Lali aku. Ya itu, dan nanti kamu akan saya bawa ke Balai Kota Surabaya. Ma'e Wong Surabaya. Oke, dari nanti kita menuju ke sana, tadi dari rumah. Oke bro, ikutin aku terus, karena kalau kamu tidak ikutin aku yang ikutin kamu. Full nongak gak ngaplei, ontong-ontong bolong, ambu merah, ambu sapi ndak pecah siji. Ini adalah situasi apa? Habis PSBB, mau PSBB keempat tapi Ma'e Surabaya mengusulkan supaya jangan, supaya ekonomi berkembang. Kita lihat penuh padat seperti biasanya. Di depan saya ada namanya bambu, yang bambu runcing palsu ya, karena ini bambu beton, bukan bambu runcing. Beton runcing, bukan bambu runcing. Nah, ini beton runcing. Oke bro, saya akan masuk bilik nanti di atas normal atau normal ya. Ini biliknya. Nah, ini bilik kalau mau masuk ke balai kota. Balai kota tapi dalamnya kantor, nggak ada balainya. Nah, itu ada kamera. Nah, kameranya kelihatan suhu di atas normal. Loh, kok di atas normal? Berarti aku nggak normal. Wah, nggak sopan kamera ini. Berarti aku gendeng suhu gitu ya? Di atas normal. Iya, yo, di atas normal. Saya disuruh kembali. Wah, kamera gendeng. Di atas normal. Mohon gunakan masker. Oh iya, iya. Tahu dia. Wah, di atas normal. Iya, saya naik ke atas kenormalan. Wah, kebenar saya. Suhu di atas normal. Iya, iya. Bisa jadi. Saya tadi diolokin di atas normal. Coba saya tak ngumpet-ngumpet ya. Kamerai bilang apa. Ya, ngumpet-ngumpet. Nah. Nggak tahu. Suhu di atas normal. Masih ketawa. Di atas normal. Aduh. Nggak normal kamera ini. Di atas. Iya ya bos. Nggak boleh masuk lewat sini. Manjat aja, ya. Manjat aja nanti di sana. Lewat sini aja sih. Itu di depan sono. Nah, di seberang itu rumahnya Bu Wali Kota. Lah, di depannya ini Balai Kota. Tadi kan lewat pintu di atas normal. Jepri ya lewat.
bro yang belum tahu sekarang saya berada di mana. Saya sekarang berada di depan Balai Kota Surabaya. Di sini tamannya wow, mantap. Nah, sebenarnya saya kepingin ketemu sama ibu Ewong Surabaya, tapi saya melihat ini. Nah itu kok ketarik saya, kepingin raup. Nah ini air mancurnya, di mana air mancur ini? Lah iyalah, Balai Kota. Ya, di belakang saya. Nah, ini suasananya Balai Kota Surabaya. Nah, kalau di tenda-tenda ini, nah ini kalau ada kompor-kompor ini di depan Balai Kota ini, suasananya saya lihatin. Ini biasanya digunakan untuk membuat poka, yaitu campuran dari apa namanya? Campuran dari rempah-rempah dan sebagainya untuk yang lagi sakit supaya sehat. Nah ini suasananya. Nah ini yang digunakan bahan-bahannya. Terus ini serai, ya serai-serainya. Ini tanah-tanahnya beneran hari ini libur ya. Semuanya saya perlihatkan loh, ada apa, ada jahe ya, loh. Ini ada kayu manis, ini ada apa namanya, pandan wangi, serai dan sebagainya. Nah ini tantang-tantangnya.